Halo semuanya guys, ini saya lagi berada di Stone Garden Padalarang. Stone Garden ini gunung yang dipenuhin sama bebatuan, teman-teman. Ini keren, seperti planet Mars. Sejarahnya dulu ini kehidupan manusia purba itu ada di sini, teman-teman. Di Stone Garden ini. Tadi tiket masuknya 12.000. Tapi dikasih kopi. Kopinya ini mungkin harga 6-7.000 lah. Jadi kehitungnya murah masuk ke sini loh. Parkirnya 5.000. Trekkingnya nggak jauh, udah sampai depan saya nih. Tuh. Stone Garden. Yuk lanjut. Tuh teman-teman lihat ya, gunung ini dipenuhin sama batu-batu purba, batunya gede-gede. Ini mungkin jiplakannya planet Mars. Jadi ini satu gunung ya, batu semua. Batunya sampai kayak gini, terus gede gini. Tuh, di sananya tebing, curang. Dan itu Indiana Camp. Indiana Camp yang ada jembatan tuh panjang tuh, antar tebing. Tuh, batu-batunya lihat tuh. Itu kan jauh banget tuh. Itu masih batu-batu semua tuh. Itu aja dari sini kelihatannya gede banget. Ini nggak ada orang sama sekali, teman-teman. Karena ini masih pagi dan ini bulan puasa. Tuh, kosong, nggak ada orang. Batunya itu bentuknya kayak gini-gini nih, teman-teman ya. Dan ini tajam. Kayak tengkorak ya bentuknya. Ada bulat-bulat kayak gitu tuh. Tuh. Jadi menurut cerita di sini tuh banyak peninggalan barang-barang prasejarah, teman-teman. Mungkin ini kalau digali ya iyalah kali banyak. Karena ini dulunya tempat kehidupan manusia prasejarah. Kita lihat bagian sana, teman-teman. Ini batunya, oh, asli gede banget deh. Tuh. Ini sepertinya area camping ya di sini ya. Tuh. Oh iya, ini tanahnya agak datar. Kita bisa camping di sini nih. Ini batu yang terkenal banget nih buat foto-foto. Keren. Jadi kita bisa berdiri di ujung sini. Ini gede banget nih batunya. Ini juga ada jalan sempit masuk ke sana tuh, masuk ke sela-sela batu.
ini sepertinya camping ground juga nih. Soalnya ini tanahnya rata dan lokasinya luas. Enak, tapi sana ada makam satu. Ya nggak apa-apalah, asal kita nggak mengganggu, saling menghargai lah. Selain Stone Garden juga ini ada Indiana Camp di sini. Keren tuh, ada jembatan panjang. Jembatan ekstrim. Ini jembatan yang pernah MTMA syuting di sini nih. Wih, mantap. Ini namanya Indiana Camp. Ini kalau kesini bayar lagi ya. Kalau nggak salah 10.000, tapi nanti kita lihat deh depan. Nah ini tiket masuknya nih, nggak ada penjaganya. Ini mungkin karena bulan puasa gitu ya. Terus ini masih pagi, belum ada pengunjung sama sekali, jadi nggak ada penjaganya. Wah gila ini tebingnya, tuh sampai atas. Oh ini camping ground, ini bisa camping di sini, weh. Ini Indiannya nih, patung Indian gede. Nih, Indian. Ini jembatannya nih. Coba kita naik ya. Lewat sini. Oh, ditutup. Tutup, guys. Kita nggak bisa naik. Mungkin karena belum ada penjaganya ya, jadi ditutup. Kita lihat dari sini aja. Gila tebingnya. Cafe Indiana Camp. Oke teman-teman, sekian dulu laporan saya dari Planet Mars. Dari Stone Garden pada larang. Pokoknya teman-teman yang mau main sini ikuti petunjuk aja tadi, jalannya gampang kok, tempatnya juga bagus. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton dan silahkan share video ini ke seluruh penghujung penjuru dunia, dan sampai jumpa di video wisata alam lainnya. Mantap.